Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar putusan sidang cerai antara artis Teuku Ryan dan Ria Ricis pada 2 Mei 2024. Serangkaian agenda dimulai dari mediasi hingga mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak telah digelar. Baik Teuku Ryan dan Ria Ricis tinggal menunggu putusan dari majelis hakim. Menjelang putusan sidang cerai, Hendra K. Siregar, selaku kuasa hukum, mengatakan Ria Ricis sudah siap mental menghadapi putusan cerai dari hakim. Ria Ricis sendiri menggugat soal hak asuh anak serta nafkah. Tinggal menunggu putusan majelis hakim agar gugatan tersebut dikabulkan. Sementara itu, ayah Teuku Ryan, Teuku Rustam Effendi, menyayangkan perceraian antara putranya dengan Ria Ricis. Teuku Rustam Effendi cerita soal sikap Ria Ricis kepada dirinya. Teuku Ryan disebut sang ayah tidak terbuka terkait masalah rumah tangganya. Sebaliknya, Ria Ricis yang sering menceritakan perihal rumah tangga mereka pada sang mertua. Adik bungsu Oki Setiana Dewi itu sering menceritakan sikap Teuku Ryan pada mertuanya. Bagaimanapun, menurut Teuku Rustam Effendi, apa yang terjadi dalam rumah tangga Ria Ricis, Teuku Ryan yang harus disalahkan sebagai kepala keluarga. Ria Ricis tetap bersikeras bercerai dengan Teuku Ryan. Meski begitu, dalam lubuk hati Teuku Rustam Effendi tetap berharap pernikahan putranya tetap bersatu. Sebagai informasi, Ria Ricis menggugat cerai suaminya, Teuku Ryan, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024. Pasangan yang menikah pada 12 November 2021 itu telah menjalani mediasi. Namun hal itu gagal dan sidang berlanjut ke pokok perkara. Sebelumnya, Ria Ricis telah menghadirkan kedua kakaknya, Oki Setiana Dewi dan Cindy Putri, sebagai saksi. Sementara itu, Teuku Ryan menghadirkan mantan manajer dan ayahnya untuk menjadi saksi di sidang cerai. Teuku Ryan dan Ria Ricis tinggal menunggu putusan dari majelis hakim. Putusan cerai akan dibacakan pada 2 Mei 2024. Di tengah proses perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan, keluarga besar keduanya tetap berupaya untuk bisa rujuk. Jelang putusan hakim soal gugatan cerai Ricis, keluarga besar Teuku Ryan sengaja mengajak YouTuber ternama itu untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Putri sematawayang Ricis dan Ryan juga terlihat sangat senang saat menikmati makan malam itu. Ria Ricis mengenakan gamis bernuansa hijau dengan motif daun, sedangkan Ryan memakai kaos putih. Tak lupa Ricis dan Ryan berpose di hadapan kamera, Ryan memeluk mesra sang istri dari belakang. Ricis pun tampak tersenyum bahagia seraya merangkul putri tercintanya, Moana. Pada bagian mejanya tampak pula bertaburan bunga-bunga, membuat kesan mewah di resto semakin mencolok. Kocaknya, Ricis malah bingung disuguhkan banyak bunga hingga tulis caption menggelitik. Tanpa menunggu lama, unggahan Ricis itu langsung menuai beragam komentar netter. Banyak dari mereka yang ngakak dengan caption Ricis. Di sisi lain, tak sedikit pula yang gemas melihat kemesraan pasangan tersebut. Sedang beberapa lainnya akui tak sabar ingin dengar kabar mereka rujuk. Suasana makan malam Ricis dan Ryan tampak begitu istimewa karena dihadiri pula keluarga besar Teuku Ryan yang saat ini berada di Jakarta. Tampak adik perempuan Ryan, Cut Rushayu Putri, yang biasa dipanggil Puput, juga hadir menikmati jamuan makan malam. Puput tampak senang melihat kedua kakak dan ponakannya kembali bersama meski sedang mengalami persoalan rumah tangga. Diketahui sebelumnya, Ricis dan Ryan tetap menjalin hubungan baik meski tengah proses perceraian. Mereka bersepakat untuk menjadi orang tua yang baik bagi Moana. YouTuber Ria Ricis sudah melakukan persiapan untuk hidup tanpa Teuku Ryan. Diketahui, Ria Ricis tegas akan bercerai dengan ayah Moana tersebut. Ria Ricis pun siap membuka lembaran hidup baru bersama putrinya, Moana. Hal itu tampak dari rumah baru yang dibeli adik Oki Setiana Dewi itu. Di tengah proses perceraian dengan Teuku Ryan, Ria Ricis sudah membeli rumah baru yang akan ditinggali bersama putrinya.
Rumah yang dibeli Ria Ricis merupakan rumah mewah lengkap dengan kolam renang. Namun untuk saat ini, Ria Ricis akan merombaknya dulu sebelum ditempati. Ya, menurut informasi yang beredar, rumah baru Ria Ricis dipastikan akan jadi rumahnya setelah cerai dengan Tekurian. Sebab saat ini keduanya sedang jalani masa sidang cerai. Dan sepertinya, rumah ini akan jadi saksi kehidupan baru Ria Ricis tanpa Tekurian. Untuk dari luar, rumah tersebut bertingkat dua terkesan simpel namun megah. Menurut Ricis, rumah tersebut diperuntukkan untuk buah hatinya, Moana. Untuk bagian dalam rumah tersebut tampak sangat luas lantaran tak banyak sekat. Salah satu ruang kesukaan Ricis adalah ruang makan, sebab pemandangannya langsung taman belakang. Sementara itu, dapurnya cukup estetik dengan nuansa serba hitam putih. Walau belum ditempati, YouTuber kelahiran 1995 itu sudah memindahkan beberapa perabotannya. Untuk bagian belakang, ada taman yang dilengkapi dengan kolam renang. Ricis juga menyiapkan spot untuk tempat bermain Moana, nantinya yang berada di sudut belakang rumah. Lantas, Ricis bakal merombak kamar utamanya karena terlalu luas. Rencananya, Ria Ricis akan menjadikannya menjadi tiga ruang, yakni kamarnya, kamar tamu, dan kamar untuk ibunya. Ria Ricis menyebut rumah barunya itu merupakan hasil penantian lama dan dinilai cocok untuknya. Rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian hingga kini masih berada di ambang perceraian. YouTuber ternama Asia itu pun bersikeras untuk berpisah dari sang suami, meskipun Rian tetap berharap bisa rujuk. Kendati demikian, Ricis tetap bersikap adil dengan memberikan ruang bagi Tekurian untuk mengasuh Moana secara bersama-sama. Bahkan sempat disinggung sebelumnya bahwa Ricis telah mengatur jadwal khusus bagi Rian untuk bisa quality time dengan Moana. Lewat unggahan Instastory miliknya baru-baru ini, Ricis mengabarkan bahwa Moana telah memiliki rumah baru yang harganya sangat fantastis. Benarkah rumah tersebut merupakan hadiah terakhir Rian untuk Ricis dan Moana? Simak berita selengkapnya. Nama Ria Ricis memang sudah tak asing lagi bagi penikmat konten YouTube. Terlebih adik Oki Setiana Dewi tersebut kerap membuat konten menarik dengan berbagai tema. Tak heran jika kini ia sudah memiliki 44 juta lebih subscribers. Kesuksesannya sebagai YouTuber membuat Ria Ricis berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah fantastis. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan sudah membeli rumah mewah senilai 27 miliar rupiah. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampakan kamar tidur Moana dan Ricis yang serba begitu modern. Furniture di kamarnya itu dibuat serba canggih, bahkan hanya butuh sekali pencet tombol, maka semuanya jadi serba otomatis. Penampakan rumah mewah Ria Ricis senilai 27 miliar ini terbilang sangat megah. Setiap kamar di dalamnya sengaja didesain super modern dengan berbagai fitur canggih di dalamnya. Salah satunya korden di kamar tidur Moana yang bisa dibuka tutup hanya dengan memencet tombol. Semuanya langsung serba otomatis dan bikin betah seharian di kamar. Sebagai seorang konten kreator, tentunya Ricis menyiapkan area kerjanya dengan perfeksionis. Layar monitornya saja dibuat super panjang dan besar sehingga memudahkannya untuk mengedit video. Sementara itu, di area walk-in closet terdapat banyak koleksi baju dan tas milik Ricis. Ia pun mendesain area tersebut tak kalah mewah dari area lain di kamar tidurnya. Ada pula kamar mandi yang berkonsep minimalis sehingga tampak begitu bersih. Terdapat kaca besar di dalamnya sehingga Ricis bisa dengan mudah membersihkan wajah. Tak kalah mencuri perhatian adalah ranjang besar Ricis yang didesain super nyaman. Sangat mungkin jika ia bakal betah seharian berada di kamar tidurnya.